Saya sudah sekarang mungkin kalau memperjuangkan saya sudah umur saya sudah terlalu tua ya. Saya cuma kepengen kalau ada yang punya rasa bahwa di Indonesia ini tidak ada teater anak-anak. Yeah. Saya kepengen ada teater anak-anak. Dan yang main di situ pasti kalau anak Anda, ah enggak ah, anak saya mau suruh jadi dokter, jadi ekonom, <laughs> jadi itu, jadi ini astronot, jadi ini-ini. Gak ada yang kepingin anaknya jadi seniman. Ya tuh. Tetapi ini ada sekelompok manusia, ya, saudara kita yang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Ya, kekurangan. Nah, kita ambil mereka gitu, kita ambil. Kita masukkan ke dalam asrama. Kita ajarkan mengenai seni budaya.